Pemirsa, mari dongakkan kepala Anda. Oh. Aduh. Kenapa? Leher Anda bermasalah? Leherku ngilu. Leherku sakit. Leherku tegang. Saya menjadi supir lebih dari 20 tahun. Setiap hari, posisi kepala seperti ini. Pulangnya leher terasa ngilu sekali. Saya langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan menghabiskan biaya sampai 2 juta. Lalu istri saya menganjurkan saya untuk memakai neck therapy. Hasilnya, baru dipakai 1 hari, sudah dapat merasakan manfaatnya. Leher dan pinggang terasa nyaman. Walaupun di jalanan macet, stres pun hilang. Neck therapy, mengobati penyakit tulang leher, tulang punggung, dan pinggang. Juga dapat mengurangi lemak. Menggunakan metode tradisional akupuntur, neck therapy dirancang secara modern dengan sinyal digital. Getaran rendah disalurkan melalui denyut nadi kelima titik bagian leher secara elektron akupuntur. Penekanan pada ruas tulang memperbaiki peredaran darah dan meredakan radang. Cukup 15 menit, Anda bisa beristirahat santai sambil mengobati penyakit tulang leher Anda. Sewaktu penyakit leher saya kambuh, sakitnya seperti ditusuk jarum. Pada awal pemakaian, saya sudah dapat merasakan manfaat pijatan dan ketukan yang bertubi-tubi. Hasilnya rasa ngilu hilang, apalagi dibantu dengan remote control menjadi sangat mudah. Hanya dalam 1 bulan penggunaan, hasil X-ray menunjukkan posisi tulang leher saya mendekati normal. Neck therapy menggunakan remote control dengan 16 tombol penekanan dan 4 macam pola pijatan, juga dilengkapi dengan musik relaksasi, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Neck therapy bermanfaat bagi orang yang susah tidur, memperkuat daya ingat, dan mencegah kepikunan. Bahkan rambut yang putih pun dapat tumbuh hitam kembali. Saya mengidap reumatik hampir 10 tahun. Juga tulang pinggang terasa menusuk dan sakit sekali. Berbaring juga terasa sakit. Ini terjadi karena tulang leher menonjol dan menekan saraf serta pembuluh darah. Mulanya akan terasa ngilu di pinggang dan bahu. Bagi orang tua, tulang ruas bisa berubah. Jika peredaran darah kurang lancar, dapat menjadi lumpuh. Anda dapat mengobati tulang pinggang sambil beristirahat dengan santai. Mengobati secara akupuntur dapat membuat 26 ruas tulang belakang menjadi kendur. Pekan lalu sewaktu melakukan X-ray, hasilnya tulang pinggang saya telah banyak kemajuan. Bukan saja penyakit tulang leher, penyakit tulang pinggangnya pun jauh lebih baik. Dan sekarang hubungan suami istri kami semakin lebih mesra. Tingkat penyembuhan neck therapy pada penderita tulang leher, tulang punggung mencapai 99,2%. Dapat membuat 26 ruas tulang belakang menjadi kendur. Diciptakan oleh 12 ahli dari Eropa dan Amerika, neck therapy dirancang melalui gabungan teknis akupuntur dan elektron mikro. Menguraikan kelebihan lemak pada bagian tertentu, membuat tubuh jadi langsing. 3 fungsi terapi dalam 1 alat. Hanya dalam 1 minggu, sudah terasa manfaatnya. Sekarang saya makin percaya diri. Jangan tunda lagi. Pesan segera di Jago. Hanya Rp998.000. Dapatkan hadiah langsung selama persediaan masih ada. Produk yang asli hanya di Jago.